Hi guys, welcome back to my YouTube channel di Deira Razak Darsono. Yay! Di video kali ini aku akan mereview sunscreen terbaru dari Dirmi Beauty. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelum aku mulai videonya, teman-teman jangan lupa nih untuk subscribe, like, dan komen yang bagus di kolom komentar aku. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe, subscribe, subscribe. Oke, mantul. Oke, langsung aja kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi aku memiliki sunscreen terbaru karena BTW matahari sekarang itu alhamdulillah wa syukurillah ya. Kadang terik, kadang tidak, kadang hujan, kadang bahagia, semuanya bahagia alhamdulillah. Jadi kita teman-teman semua walaupun di rumah juga kita harus banget pakai sunscreen karena udara itu masuk ke dalam rumah. Jadi nggak ada alasan untuk tidak memakai sunscreen. Mantul. Oke. Terus jangan lupa juga untuk makan. Kok terus ya? Jangan lupa juga untuk makan sayur-sayur dan buah-buahan yang bergizi karena itu juga menimbulkan awet muda. Jadi walaupun skincare kalian mahal 500 juta rupiah sekalipun, kalau kalian gak menutrisi dari dalam ya, dari dalam minum air putih yang cukup, pikiran yang baik, makan sayur dan buah, mendoakan kebaikan untuk orang lain, insyaallah semuanya skincare apapun yang kalian pakai dari yang murah ataupun yang termahal, insyaallah tetap sehat, tetap cantik, tetap glowing. Tips glowing pokoknya itu tadi. Lanjut aja, kita langsung mulai ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemana-mana. Oke, apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah, bahagia, dan kita semua selalu sehat. Amin Allahumma amin. Jadi hari ini nih aku pakai kamera depan iPhone 13 Pro Max seperti biasa, dan ini kayaknya nggak akan aku edit bla 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 gitu ya. Jadi kayak langsung aja begini adanya, karena kalau kalian mau berkarya itu jangan nunggu kayak ah nanti aja deh gitu gitulah, lama. Jadi harus harus cepet gitu ya. Oke, lanjut. Kemana-mana. Ini adalah Dirmi Beauty Skin Barrier Sunscreen Gel. Di sini itu udah SPF 50 PA plus 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 plus, ya ada 4. Di sini udah ada formula with a blend of blue light shield technology and next generation solar UV filter and encapsulate titanium dioxide and zinc oxide to shield the skin from damage or effect of UVA dan UVB. Jadi di sini tuh udah ada kandungan blue light-nya, aman dari sinar matahari, paparan si handphone gitu ya, dan TV gitu ya. And then di sini tuh udah ada UVA dan UVB-nya juga. Wow, lengkap banget. Di sini ada 1 2 3 4, ada 4 key ingredients-nya. Yang pertama tadi ada kandungan encapsulate titanium dioxide dan zinc oxide. Yang kedua ada barrier strengthening ceramic and panthenol. Yang ketiga ada HEAV blue light shield technology. Dan yang keempat ada moist hyaluronic acid-nya. Jadi ini lengkap banget, udah ada kayak udah mengandung air juga, mengandung SPF yang 50 juga. Udah perfect banget. Ini aku kerudung gini karena aku ini ya, biar baru ya tampilan kerudungnya ya. Alhamdulillah. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Ini harganya Rp99.000. Aku beli di Watson Senayan City. Itu aku lagi nyari lipstick Emina. Karena aku, kalau kalian mau nanya ya, lipstick merah gini tuh aku biasa lipstick pakai tuh lipsticknya si Emina yang Sugar Rush. BTW nih, aku suka banget pakai si Emina ini karena jarang banget air aku nemu di Guardian Semaka Putih. Nih aku tuh beli ini tuh Allahu Akbar. Gak tau kenapa aku tuh suka banget sama si Emina Sugar Rush yang 04 Maroon Macaron. Jadi kalau teman-teman suka nanya kenapa sih suka warna merah, karena merah tuh bagus ya. Jadi spill lipstick dulu tuh. Sebagus itu. Selain mencerahkan juga dia memberikan nutrisi di bibir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lanjut, oke. Ini miring merah miring. Oke, ini kita buka ya. Ini packagingnya super super simple, simple simple mewah. Taram, si gemes banget ya bentuknya, masya Allah tabarakallah gemes. Ini itu netonya 35 mili ya. Di sini finishnya katanya soft matte
wow, kita akan coba ini. Simple banget ya, cocok banget kalau kalian bawa tasnya yang kecil, jadi ramping, gak ada alasan untuk gak bawa sunscreen. Ini mata gue kemana-mana. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia tutup gini ya. Aku udah tadi matanya kesini, keliat ke diri aku sendiri. Aduh, udah sore. Alhamdulillah. Kita buka ya. Karena ini gel, kayaknya dia, wow, warnanya putih, shiny. Coba ya, kita blend. Oh, aku mikir tadi gel ya, karena gel aku mikirnya transparan, tapi ini warnanya putih. Baunya enak banget. Bukan bau yang kayak alkohol gitu. Dia gak meninggalkan warna yang white cast gitu. Wow, bener-bener. Ini beda ya tuh, ini gak pakai ini, pakai tuh. Coba kita langsung aja buka di, coba di muka aku. Betul, ini aku bare face banget, cuman pakai lipstick. Kita pakai dua jari. Ya Allah, gue gemeter sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pakai di dua layer ini aja tuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak keringetan ya. Mohon maaf. Kita tap tap. Wow. Awalnya begitu dipakai emang rada putih, tapi nggak keputihan gitu. Seperti biasa pakai kaca sini. Ih bagus, eh. Malah di aku bukan matte, agak glowing gitu. Biasa kalau aku ngetap di wajah, nih ada tips sedikit. Dia searah aja ya, jangan berkali-kali. Jadi kayak set set gitu. Ditarik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pijit-pijit. Ini matanya kesini. Lupa. Matanya jadi ngeliat diri sendiri. Maaf sayangku, sayangku. Nih tuh ya kan. Tuh. Atasnya belum. Kita pakai lagi dikit. Nah. Pokoknya kalau pakai sunscreen jangan sayang-sayang. Karena biasanya terlalu sayang ditinggal, alias habis sayangnya. Jadi kan bisa tap-tap sendiri. Balas sekali. Wow. So amazing. Kayak meninggalkan kesan agak glowing gitu. Dia gak terlalu matte finish, tapi teksturnya itu lumayan ya. Tekstur itu agak cair gitu loh tuh. Dia putih, tapi gak keputihan banget gitu loh. Kayak gak meninggalkan white cast gitu. Aduh bagus deh pokoknya. Gak merubah warna kulit juga. Kayak transparan. Habis ini bisa pakai sun cushion deh. Kan udah kasih efek. Kalau menurut aku ya, udah memberikan efek glowing. Tuh, cakep, cucok. Yang paling penting adalah SPF-nya udah 50 PA plus 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 ada 4, oke? Okay? Oke, okay, guys, 47 menit aku maksudnya 7 menit aku udah bicara. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mencret. Thanks guys for watching my video. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Jadi buat teman-teman semua yang mau kebalik gini, buat teman-teman semua yang lagi bingung nyari sunscreen, aku saranin kalian bisa beli Dear Me Beauty di official store Shopee juga bisa. Di Dear Me Beauty official ya. SPF-nya 50 plus PA plus 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 plus. Jadi dia udah aman sentosa. Jadi kalian tinggal pakai dandan atau make up aja deh. Yeay. Oke, sekian review aku. Gimana menurut kalian? Kalau bagus, kalau cocok, kalau sesuai, tolong komen di bawah dan jangan lupa untuk di-subscribe channel ini. Oke, sayang-sayangku semua. Thanks guys for watching my video. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah ucapan gitu ya. Saya minta maaf. Mohon maaf lahir batin. Ditonton videonya untuk meningkatkan kualitas video aku dan terus ditonton berulang. Untuk meningkatkan kualitas video aku dan aku lebih semangat untuk melakukan video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jaga kesehatan, minum air putih yang cukup. Jangan lupa makan sayur dan buah, sedekah subuh terutama. Minta maaf kepada orang-orang yang pernah kalian sakitin dan doain kebaikan untuk siapapun. Agar doa itu dan magnet rezeki itu kembali kepada kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.